Jadi istilahnya cukup apa yang saya maksudkan untuk pertandingan meskipun ini uji coba untuk di 3-3. Yang penting saya melihat sampai mana defense-nya, attacking-nya, transisinya itu aja. Jadi istilahnya gol itu proses dari tiga itu. Dari pengamatan coach sendiri dari defense, attacking sama? Ya semua disiplin menjalankan taktikalnya. Ya. Masih ada yang sudah sesuai ekspektasi belum coach? Ya kita masih 70% itu istilahnya yang ketiga itu. Karena kita masih baru hampir 1 bulan aja. Masih tapi udah itu bagus ininya apa menjalankan taktik saya untuk ini. Komunikasi pemain sendiri masih perlu dibenahi atau masih. Nah, ini kan game baru kedua ini, ya kan? Mudah-mudahan game selanjutnya lebih baik lagi. Akan cari lawan yang lebih sulit lagi. Ya, masih di atas level atau di atas kita malah. Ini kan masih di bawah kita kan? Ya. Soal chemistry apa yang jadi catatan? Apa? Soal chemistry pemain tadi. Apa yang jadi catatan? Yang jadi catatan ya jelas semua kompak waktu ini, waktu bertahannya saya lihat yang itu aja. Waktu kita kehilangan bola semua mau rebut bola itu yang saya itu yang saya harapkan begitu. Semua mau dipen, enggak ada saling menyalahkan, enggak ada. Meskipun tadi diajar-ajar saya bilang tahan emosi enggak usah. Kondisi yang tadi gimana coach pemain yang ya yang itu enggak masalah, enggak ada. Ya. Ya pastinya saya ini pemain asing karena diharuskan satu Asia kan. Ada yang diincar dari coach. Kita masih melihat-lihat dulu. Ya. Pemain asing kira-kira dari coach sendiri di posisi mana coach? Yang pasti striker sama di gelandang. Itu kan. Ya, cukup bagus. Pendukung cukup bagus meskipun ini apa tambah memberi semangat bagus juga meskipun ini uji coba tapi supporter banyak itu. Posisi pemain apakah ini jadi gambaran besok di kompetisinya yang babak pertama dan kedua? Ya kita masih melihat-lihat mencoba semua yang pas yang mana nanti sampai akhir itu bisa menentukan saya sampai menjelang kompetisi. Masalah penyelesaian air ini mungkin jadi catatan juga ya pada pertandingan. Ya, kita memang belum ke finishing belum. Kita defend terus selama ini masih ini kan ke defend dulu.